Kaki aku nambah ya kaki. Iya, iga ini nih, iga cincang nih. Ini dendeng belado. Oh, ini sambal doang. Ini rendang. Oh, oke. Nih kita lagi lebaran. Ini ada iga sapi. Terima kasih loh Kak Inggi sudah menyiapkan menu lebaran. Guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di YouTube channel Mia di Belanda. Jadi hari ini adalah hari Sabtu tanggal 22 April, hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Nah, cuman sayangnya aku enggak sholat Id, guys, karena Lebarannya di Belanda itu tanggal 21 April yaitu kemarin. Dan kemarin itu aku ya terkena musibah. Jadi aku harus dirawat di rumah sakit. Tapi alhamdulillahnya gak perlu lama-lama di rumah sakit. Jadi kita gak perlu bahas rumah sakitnya. Dan sekarang kita mau lebaran nih, mau halal bihalal. Di mana? Di rumahnya Kak Kiki. Alhamdulillah banget Kak Kiki, teman aku yang di Dordrecht. Dia sebenarnya tinggalnya di Jakarta tapi lagi di Belanda. Dan dia bikin halal bihalal open house buat kumpul-kumpul lebaran. Akhirnya lebaran juga kita. So kayak gimana ya, sebelum kita terlambat, let's go, kita ke rumah Kak Kiki. Nah, izin Mas Aizin. Tadi juga aku udah telepon sama mama, video call. Terus juga putri temen aku yang di Perancis juga udah video callan. Jadi kalau di Eropa tuh, di Belanda, di Perancis, sepi banget guys lebarannya. Rasanya tuh pengen pulang ke Indonesia. Nih kita on the way ke rumah Kak Kiki, tapi aku janjian sama Astrid di stasiun. Jadi kita mau jemput Astrid dulu di stasiun. Kalau kalian lihat, hujan guys. Di Belanda lagi hujan, berarti berkah ya lebaran kali ini, kan katanya kalau hujan itu berkah. Ini hari Sabtu ramai banget tuh, jadi aku pasar tuh. Orang-orang nyebrang guys, tengah hujan. Ini juga aku tadi udah bawa bunga buat Kak Kiki. Bunga buat lebaran. Aku tuh bisa dibilang dari tahun 2019 itu aku belum pernah lebaran guys. Jadi 2019 itu aku masih nggak tahu apa-apa, masih baru pindah, nggak tahu masjidnya di mana, nggak tahu mau lebaran sama siapa kayak gitu. 2020-2021 corona, batal deh. 2002 aku lagi persiapan mudik ke Indonesia dan karena harus ada tes PCR, jadi aku tuh nggak mau sampai ketularan virus-virus, jadi sebisa mungkin di rumah aja, apa namanya, mengurung diri gitu biar nggak terkena virus, biar hasil PCR-nya bagus pas mudik. Nah ini 2023 lebaran deh, walaupun nggak sholat Id, sayang banget. Semoga tahun depan ya. Tapi ini kita mau makan ketupat lebaran. Seneng. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Hai, udah sama Astrid. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Hai, sudah di rumah Kak Kiki. Minal aidin. Ya Amatin Amia. Sama-sama ya. Terima kasih sudah bikin open house. Jadi jangan lebaran. Ada Marvel. Ini lebaran juga nih. Tuh. Lebaran. Nih kita lagi lebaran. Tamu-tamunya tuh ada Marco lebaran juga, Mark lebaran juga. Ini Marco lagi lebaran ya? Tuh, ada Menik dari Switzerland, terakhir ketemu sebelum ke Switzerland. Ini kembali dari Switzerland ketemu lagi. Iya, Bunda. Judulnya kembali ke rumah Kiki. Nih menunya, menu lebaran. Mau coba kan? Terima kasih loh Kak Kiki sudah menyiapkan menu lebaran untuk kita korban-korban yang tidak lebaran. Akhirnya lebaran, ya ampun. Apa aja sih ini? Tunjang, rendang,
Ini sama ini sama enggak sih? Beda. Ini beda. Ini paru. Ini apa? Oh, dendeng ini, dendeng ini. Ini sambal. Ini sambal. Ini dendeng. Ini dendeng. Oh, ini sambal doang. Ini rendang. Oh, oke. Okay. Kirain ini masih temennya sih, dendeng. Sama si sayur nangka. Ini aku Kiki makan kaki sapi. Hati sapi. Ini dehat. Dehat panku. Oh, siap. Organ. Ya ampun. Nih, udah ronde-ronde kesekian nih. Endolita. Tuh. Ini udah ronde kesekian. Ini gue ya, leherku tiba-tiba tebel ya. Ini prinsipnya lauk masih ada nambah nasi masih ada nambah lauk ya. Sampai semuanya habis. Pokoknya enggak kelar-kelar. Pokoknya enggak kelar-kelar. Sampai lebaran haji. Lah. Banyak amat. Tuh. Ini ada iga sapi. Nih ini yang tuan rumahnya sibuk. Gimana tuh. Tuh ada apa namanya puding stroberi juga. Aduh enak. Nambah. Kaki aku nambah ya kaki. Iya iya nih iga ini nih iga cincang nih. Iga cincang. Tuh lihat. Ini tuan rumah udah makan belum? Udah. Tahu ya tuan rumahnya nyiapin makanan belum makan. Ini juga enak. Oke, kita tinggal mau kayak foto mau kali ini. Ada kok ada foto apa itu, guys? Nih, Kang Foto, tester. Nih, udah pada kenyang. Terima kasih Kak Kiki. Nih, Ibu lagi sibuk foto sama Polaroid. Repot banget tuh. Emang repot. Hidupnya repot. Ini apa namanya? Khasnya Abah Sedam. Anggap aja ini putri salju ya. Oh iya. Ini mau foto session ya, repot ibu-ibu. Ini ada kameramen, ada lighting, ada pengatur gaya sekomplit ya Bu. Ngumpul di mana sindang? Sindang Dut. Dri. Gini nggak tangannya? Gini. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Eh kita foto-foto. Ayo Marvel foto. Bungkus. Abis foto-foto repot bungkus. Yang ini masih repot tuker-tukeran foto nih. Tuh ini repot tukeran foto. Yang cowok-cowoknya kayak deraja. Sama-sama bahasa Belanda. Kenapa ya? Bohongan bungkus. Iya bunda, bungkus bunda. Ntar keluar pintu sama Kak Kiki ada bill 2 euro. 2 euro. Kak Kiki mau dibantu. Senang buat dia. Ada yang ketinggalan enggak? Itu kamera. Si Anot lagi ini dulu pakai sepatu. My home is near France. Yeah, this mine. Thank you. Marvel nar papa mama house atau nar tante Mia? Tante Mia, sibling. Oke. Tuh.